Hai YouTubers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Kali ini saya bawa anda di Dewan Paling Barang Tak Betong untuk melihat pameran digital sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Jom kita masuk. Okey, pertama kita pendaftaran dulu di kaunter pendaftaran masuk dengan cara scan QR. Selesai pendaftaran, terus anda jumpa si Moskot Sarawak. Kalau nak bergambar, bergambarlah di sini. Sambil tu kita jalan-jalan, tengok sekeliling gerai-gerai ataupun booth pameran yang terdapat di sini. Bergambar dulu dengan Moskot kita Sarawak. Sebelah kanan ada booth TVS. Siapa yang nak try-try untuk host challenge boleh pergi. Anak saya ada juga cuba-cuba untuk host challenge dekat booth TVS ini. Anak saya pun nak try jadi host TVS. Ini host challenge dengan taklimat dulu oleh petugas daripada TVS. Bersong pada masa sama Gomek Kemarahan Sarawak Merdeka yang telah pun tiba di Betong pada Rabu lepas dan terdengar, iaitu di Bandaraya Kecil. Untuk perkembangan terdiri di terkini sambutan, anda boleh layari laman sosial TVS di TVS, TVMY dan TVS Entertainment. Teruskan menonton di TVS di saluran 122 Astro dan MYTV. Saya Desmond melaporkan dari Betong TVS. Okay guys, kita ke booth-booth pameran yang lain. Jom bersama saya kita tengok booth-booth pameran jabatan-jabatan kerajaan yang ada di sini. Thank you.
Kalau anda berkunjung ke booth-booth di sini guys, pegawai-pegawai dia yang berada di booth-booth Jabatan Kerajaan ini memang siap sedia tunggu apa pertanyaan kita berkenaan dengan agensi mereka. Memang diorang cukup cekap dalam menjawab dan cukup informasi yang diberikan memang cukup berbaloi dan menempati kehendak apa yang kita tanya. Okay guys, kita tengok lagi gerai-gerai ataupun booth-booth pameran yang lain. Di sini ada pula booth yang menyediakan game game digital untuk pengunjung-pengunjung boleh datang bermain. Ada main bowling, badminton dan ada macam lagi saya tengok. Memang minatlah pengunjung datang ke sini untuk mencuba mainan-mainan digital ni. Saya buatkan anda guys di ruangan tengah ni. Memang cantik lah dia punya design. Cukup cantik lah. Ok YouTubers dan viewers, kita dah sampai di penghujung video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye bye.